Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa ala al-arwahi allati hallat fi fina'ik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqit. Wa raqiya al-laylu wa al-nahar. Wa la ja'alahu Allah akhir al-ahdi minni ziyaratik. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin waliyis salihin ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وعظيمنا وشفيعنا بنا أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إخوان dan أخوات sekalian, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik untuk bisa menyemarakkan hari-hari duka memperingati tragedi Karbala, di mana majlis-majlis yang diadakan untuk mengenang kesyahidan Abi Abdullah Al-Husayn, untuk menyegarkan sebutan Ahlul Bait secara umum, adalah majlis yang penuh keberkahan, majlis yang akan memberikan kesegaran dalam jiwa setiap yang hadir dan terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam dua majlis yang diadakan untuk memperingati Al-Husayn dan Ahlul Bait. Karena Asyura Karbala adalah sebuah madrasah. Karbala adalah sebuah madrasah yang kita semua membutuhkannya. Kita membutuhkan pelajaran-pelajaran besar yang diajarkan oleh Asyura, yang diajarkan oleh Karbala. Salah satu dari hal penting yang patut kita ambil pelajaran darinya, bahwa Karbala adalah madrasah kemerdekaan. Karbala adalah madrasah hurriyah, ialah yang mengajarkan kepada kita nilai dan arti sebuah kemerdekaan. Ketika kita bertanya kenapa pembantaian terhadap Al-Imam Abi Abdullah Al-Husayn itu terjadi, jawabannya jelas, karena masyarakat muslim saat itu sedang kehilangan sebuah nilai penting yang namanya kemerdekaan. Sebagaimana mereka juga kehilangan sebuah nilai penting yang namanya nurani, yang hidup dan selalu menyala-nyala. Ketika kita bertanya kenapa tragedi Karbala terjadi, karena masyarakat sedang mengalami dua penyakit yang telah disebutkan. Oleh karena itu, Madrasah Karbala mengajarkan kita untuk mengenali dua penyakit itu, dan kemudian bagaimana cara kita bisa menyembuhkan diri kita, berindividu maupun kita sebagai masyarakat, sebagai umat Islam, agar kita bisa menyelamatkan diri dari dua penyakit tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjelaskan betapa besar peran nurani dan betapa besar peran kebebasan dan kemerdekaan. Karena melalui keduanya, manusia akan mampu berinteraksi dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Sebagaimana juga mereka mampu melakukan sebuah tindakan yang diilhami oleh kebebasan berkehendak secara independen. Melakukan sebuah gerakan untuk mewujudkan nilai-nilai mulia, nilai-nilai abadi yang diajarkan oleh agama. Pada malam hari ini, saya ingin mengajak ikhwan dan akhwat sekalian untuk merenungkan dua permisalan dalam Al-Quran Al-Karim yang kebetulan disebutkan keduanya di dalam surat An-Nahl. Dua perumpamaan yang menggambarkan bahwa ketika nurani seorang telah mati dan ketika kebebasan berkehendak, kemerdekaan untuk bertindak sesuai dengan yang diyakini dan diimani, ketika dua hal tersebut telah terampas dari seorang, maka orang tersebut benar-benar telah berubah jati dirinya. Dia tidak lagi menjadi manusia seperti yang Allah inginkan darinya. Ia telah kehilangan nilai yang sangat dasar dari keberadaannya sebagai manusia. Ketika dia kehilangan nurani, ketika nuraninya mati, ketika dia kehilangan kebebasan untuk berkehendak, disitulah dia benar-benar akan menjadi manusia yang buas, manusia yang tidak punya belas kasih, manusia yang akan mengabaikan semua nilai-nilai universal yang disepakati oleh kaum, oleh umat manusia, nilai-nilai yang ditekankan dalam agama, keadilan, pembelaan kepada kaum tertindas, keengganan untuk hidup dalam ketertindasan. Semua nilai-nilai itu akan diabaikan. Dan apabila ditambah lagi penyakit yang kedua, di mana dia terbelenggu, kebebasannya terampas, maka dia benar-benar menjadi manusia yang tidak beda dengan sebuah robot, yang semua apa yang ia lakukan sesuai dengan kontrol yang dilakukan oleh orang-orang yang memprogramnya. Tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, dan tidak punya kebebasan untuk bertindak. Itulah yang disebutkan dalam dua perumpamaan. Dan tentunya ketika perumpamaan ini kita bawa kepada kondisi sebuah masyarakat, tentu juga akan menghasilkan sebuah kehidupan yang benar-benar sudah di luar kehidupan yang semestinya dijalani oleh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, dua perumpamaan disebutkan di dalam ayat ke-74 dan ayat ke-76. Saya akan mengawali dengan ayat ke-76, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa daraballahu matalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula
aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala siratin mustaqim. Allah mempercontohkan dua sosok manusia. Yang pertama, satu dari dua orang tersebut adalah orang yang tuli dan bisu. Sejak lahir tidak pernah mendengar apapun, sehingga tidak bisa berkata-kata apapun. Abjang, la yaqdiru ala syai. Ia tidak mampu melakukan apapun. Wa huwa kallun ala maula, dan dia menjadi beban bagi tuannya. Aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Kemanapun ia diarahkan, ia tidak pernah mendatangkan kebaikan sedikit pun. Ini contoh manusia yang model pertama. Dia tuli, dia bisu, dia tidak bisa berinteraksi dengan sekitarnya. Berbagai peristiwa tidak bisa menjadikannya terenyuh apabila peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa yang mengharukan. Dia tidak bisa melakukan sebuah reaksi terhadap apa yang ia sedang alami. Dan akhir dari kehidupan orang semacam demikian, dia hanya akan menjadi beban bagi tuannya. Tidak pernah mendatangkan kebaikan apapun. Ini kira-kira percontohan manusia yang hatinya telah mati, nuraninya telah mati. Apakah sama orang yang seperti ini dengan seorang yang ya'muru bil 'adli? Dia memerintahkan keadilan. Wa huwa 'ala siratin mustaqim, dan dia berada di atas jalan yang lurus. Ketika dia memerintahkan keadilan, itu menjadi bukti bahwa dia benar-benar telah memahami apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Dia mampu memahami bahwa ada kezaliman yang harus segera dia lawan. Ada keadilan yang harus segera ia perjuangkan. Dia adalah orang yang nuraninya hidup. Ketika menyaksikan kezaliman-kezaliman, dia akan bertindak mengarah kepada mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Apakah orang yang semacam demikian sama dengan orang yang model pertama? Orang model kedua adalah orang yang hatinya hidup, nuraninya benar-benar sehat, sehingga dia bisa memahami apa yang sedang terjadi di sekitarnya, dan dia bisa berinteraksi terhadap semua yang terjadi di sekitarnya. Ini percontohan yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermisalkan kepada kita seorang yang hatinya telah mati, dan contoh seorang yang hatinya hidup. Tentu ketika kondisi yang sedang dialami oleh seorang dalam percontohan pertama ini, itu juga dialami oleh masyarakat. Ada sebuah masyarakat, sebuah umat yang kualitasnya sama dengan yang Allah sebutkan sebagai orang yang abgam, la yaqdiru ala syai, wa huwa kallun ala maula, aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Ketika bukan seorang saja yang mengalami kondisi kronis semacam begitu, namun sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah umat, ketika mereka, individu-individu dari umat ini adalah orang-orang yang tuli dan bisu, tidak bisa memahami kebaikan untuk memilahnya dari keburukan,
tidak mampu memahami keadilan dan apa itu kezaliman, sehingga mereka benar-benar tidak bisa memahami. Nanti kita mungkin akan sedikit bicarakan apa kira-kira yang menyebabkan kondisi ini dialami oleh seorang atau oleh sebuah masyarakat. Kita akan lanjutkan dengan percontohan yang kedua. Percontohan orang-orang yang tidak memiliki kebebasan, yang kemerdekaannya telah terampas dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat sebelumnya berfirman, daraballahu matalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'. Allah menjelaskan sebuah percontohan. Seorang 'abdan mamlukan, seorang budak sahaya yang dimiliki oleh tuannya, sehingga dia tidak memiliki kebebasan dirinya, tidak memiliki dirinya, bahkan seluruh dirinya adalah milik tuannya. La yaqdiru 'ala syai', dia tidak mampu melakukan sesuatu apapun karena kebebasan dirinya telah menjadi milik tuannya, bahkan total wujudnya menjadi milik tuannya. Terserah tuannya akan memperlakukan apa terhadapnya, terserah tuannya akan memberikan agenda kerja apa kepadanya, dia harus melakukan sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak dan kehendaknya, tetap dia harus lakukan. Dan apabila ia memiliki kehendak tertentu, dia tidak bisa dan tidak boleh menerjemahkan dalam tindakan apa yang menjadi keinginan dan kehendak, kecuali mendapatkan izin dan restu dari tuan. Ringkas kata bahwa dia tidak lagi memiliki kehendak, dia tidak lagi memiliki kebebasan untuk bertindak. Total kehendaknya adalah kehendak tuan. Apa yang menjadi kehendak tuannya harus dia lakukan. Dan apabila ia memiliki kehendak, dia tidak bisa melakukannya kecuali ketika mendapatkan izin dan restu dari tuan. Orang yang benar-benar hidupnya tidak bisa mengekspresikan apa yang menjadi kepuasannya, apa yang menjadi kehendak, sepenuhnya ia berjalan sesuai dengan agenda tuannya. Kemanapun tuannya mengarahkan, dia harus mengarah ke arah tersebut. Daraballahu matalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'. Ini model pertama dalam percontohan orang yang telah kehilangan kemerdekaan, telah kehilangan kebebasan untuk berkehendak sesuai dengan ikhtiar dan kehendaknya. Wa man razaqnahu rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahran. Apakah sama orang model pertama tersebut dengan orang yang telah kami anugerahkan kepadanya rizki yang baik, wa fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahran, dan dia menginfakkan, membelanjakan rizki yang ia miliki sesuai dengan kehendak dia, baik dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terang-terang. Karena dia memiliki kebebasan, karena dia memiliki kemerdekaan, dia bisa melakukan apa yang ia hendak lakukan. Karena dia memiliki harta, dan harta itu benar-benar milik dia, bukan milik orang lain. Karena dia bisa melakukan apapun terhadap harta yang ia miliki, dia belanjakan. Tidak pernah rasa takut, tidak ada rasa takut dari siapapun ketika dia membelanjakan. Karena ini bukan harta milik orang lain, sehingga dia harus secara sembunyi-sembunyi membelanjakan. Dia membelanjakannya sirran wa jahran, dalam keadaan apapun, baik rahasia maupun terang-terangan,
membelanjakannya. Ini sebagai contoh model orang yang benar-benar punya kebebasan. Karena dia memiliki dirinya dan dia memiliki kemerdekaan dalam dirinya. Memiliki kebebasan berkehendak yang itu menjadi ciri inti manusia. Ketika ikhtiar telah dirampas dari manusia, pada dasarnya dia telah kehilangan unsur yang sangat mendasar dari kemanusiaan. Ini dua contoh yang Allah sebutkan di dalam dua ayat pada surat An-Nahl. Contoh pertama terkait dengan orang yang telah mati nuraninya, dan model kedua adalah orang yang hidup nuraninya. Tentu tidak akan pernah sama antara dua model tersebut. Ketika Allah bertanya, hal yastawi huwa waman ya'muru bil 'adli, pertanyaan Allah tidak sedang menanti jawaban dari kita. Tapi pertanyaan Allah sedang menegaskan kepada kita bahwa antara keduanya tentu tidak pernah sama. Demikian juga pada contoh yang kedua. Contoh yang berbicara tentang seorang yang tidak memiliki kebebasan berkehendak. Orang yang benar-benar wujudnya menjadi milik orang lain. Sehingga tidak mungkin dia memiliki kehendak kecuali kehendak pemiliknya. Dan orang yang kedua adalah orang yang punya kebebasan sehingga dia bisa melakukan apapun terhadap anugerah yang Allah berikan kepadanya tanpa ada penekanan dari siapapun. Dia melakukan dengan penuh hurriyah, dengan penuh kebebasan. Allah Subhanahu wa taala nutup ayat ke 75 surat An-Nahl tentang percontohan kedua yang saya sampaikan, hal yastawun, apakah mereka dua orang tersebut akan sama? Tentu jawabannya sekali lagi, keduanya tidak akan pernah sama. Itulah dua percontohan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan ketika dua contoh ini juga kita arahkan, kita terapkan kepada sebuah komunitas, kepada masyarakat, kepada sebuah umat, kita akan menyaksikan bahwa ketika ada umat yang telah terampas kebebasannya, telah terampas kemerdekaannya untuk berkehendak, sehingga dia tidak pernah bisa berkehendak kecuali yang menjadi kehendak Tuhannya, dia tidak akan bisa melakukan apapun karena dia tidak memiliki dirinya dan dia tidak memiliki kehendaknya. Dia tidak memiliki keputusan-keputusannya. Semua keputusannya yang harus dia jalankan adalah keputusan orang yang menekannya, orang yang telah merampas kemerdekaan dan kebebasannya. Ini masyarakat ketika mengalami dua kondisi semacam demikian. Kondisi yang disebut dalam bahasa Arab dengan mautu dhamir, matinya nurani. Itu dikarenakan tentu ketika seorang atau sebuah masyarakat mengalami kondisi di mana masyarakat benar-benar telah mati nurani, itu tidak akan datang secara tiba-tiba. Namun dia adalah akumulasi dari berbagai macam sebab yang juga dilakukan secara kontinu. Di antara sebab yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah ketika sebuah masyarakat, nilai-nilai akhlak, pondasi nilai-nilai akhlak telah runtuh dalam sebuah masyarakat, maka masyarakat itu berlahan akan mengarah kepada sebuah kondisi di mana nurani mereka akan mati secara berlahan. Kondisi ketika nilai-nilai akhlak mulia yang ditekankan dalam agama, yang ditekankan oleh akal sehat setiap manusia,
keadilan, pembelaan kepada kaum lemah yang tertindas, memperjuangkan nilai-nilai indah adalah akhlak yang ditekankan dalam seluruh agama, yang didukung oleh akal sehat setiap manusia. Ketika pilar-pilar ini runtuh, maka hati anggota masyarakat itu menjadi hati yang kaku, menjadi hati yang keras, dan pada akhirnya hati itu akan mati. Dalam surat Al-Baqarah misal, pada ayat ke-74, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, setelah menyebut serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Sebuah catatan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat ke-74, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian kata Allah, hati-hati mereka menjadi keras setelah itu. Setelah apa? Setelah berbagai pelanggaran yang Allah ceritakan dalam ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana Bani Israel menjadikan patung anak sapi menjadi sesembahan mereka. Bagaimana bangsa Yahudi merubah-rubah firman suci Tuhan yang Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk mereka. Setelah mereka diperintah oleh Musa untuk masuk ke pintu, namun mereka enggan untuk memasuki pintu tersebut kecuali dengan yel-yel yang bertentangan dengan yang Allah perintahkan. Ketika mereka tidak sabar menerima anugerah yang gratisan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan al-man was-salwa sebagai hidangan untuk mereka tanpa bersusah payah. Namun karena mental mereka yang memang senang membangkang, maka mereka menuntut Musa untuk meminta yang lain. Pelanggaran demi pelanggaran. Dan yang paling mengerikan adalah bagaimana bangsa Yahudi begitu gemar membunuh para nabi, membangkang, menentang, dan ujungnya membunuh para nabi. Ini yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memudarkan janji Allah, ingkar kepada janji mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu semua, Allah mengakhiri serangkaian cerita itu dengan berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik." Ini menjadi isyarat bahwa kebekuan hati, matinya nurani diakibatkan oleh runtuhnya nilai-nilai akhlak. Di mana nilai-nilai akhlak itu adalah apa yang diajarkan oleh agama. Mereka menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati mereka menjadi hati yang kaku. "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian hal yang kedua adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Seperti yang sama-sama telah kita ketahui dari ucapan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam, "An-nasu 'abidud dunya wad-dinu la'ikun 'ala al-sinatihim." Manusia pada dasarnya adalah budak dunia, penyembah dunia. Namun agama selalu menjadi penghias bibir mereka. Mereka berbicara tentang agama, "Madarrat ma'aisyuhum." Selama maslahat mereka, kehidupan mapan mereka bisa diperoleh dengan menghias bibir mereka berbicara tentang agama. Tetapi wa idza muhisu
bil bala malat menjar. Apabila mereka diuji dengan berbagai macam cobaan, maka sedikitlah orang yang benar-benar berpegang teguh dengan agama. Orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai panutannya, Allah akan menyesatkannya dan menjadikan hatinya tertutup. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-23 berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Apakah engkau melihat seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Wa adallahu Allahu ala 'ilm. Allah menyesatkannya kendati dia memiliki pengetahuan. Wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi. Allah menyegel pendengaran mereka dan hati mereka. Sekali lagi, bahwa kecintaan kepada dunia tenggelam dalam mengejar syahwat dan kelezatan-kelezatan dunia yang terlarang, menjadikan hati berlahan menjadi hati yang kaku, dan pada akhirnya waliyatu billah menjadi hati yang mati. Ini terkait dengan matinya nurani dan matinya hati yang dialami oleh masyarakat. Ketika kita berbicara tentang poin kedua, bahwa hilangnya atau terampasnya kemerdekaan dan kebebasan berkehendak dari seorang atau dari sebuah masyarakat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang telah kehilangan kemerdekaannya, tentu dia tidak akan bisa melakukan apapun kecuali apa yang diperintahkan oleh yang memerintah. Dia tidak lagi memiliki keputusan apapun. Apa yang kira-kira menjadikan sebuah masyarakat kehilangan kebebasannya untuk menentukan keputusan-keputusannya, untuk menjalankan apa yang menjadi ikhtiar dan kehendaknya? Tentu banyak yang mungkin menjadi faktor yang memunculkan kondisi di tengah-tengah masyarakat semacam. Jadi antaranya adalah kondisi penindasan yang begitu kejam dan berkesinambungan. Ada teror-teror yang dilakukan kepada masyarakat oleh para penguasa yang zalim. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dengan Fir'aun dan masyarakat Bani Israel yang hidup dalam kungkungan penindasan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita melalui cerita Fir'aun dan bagaimana kekejaman Fir'aun, maka muncullah semacam kondisi di tengah-tengah masyarakat yang tidak lagi punya keberanian untuk mengambil sebuah keputusan secara independen. Apapun keputusan yang diambil oleh Fir'aun, itulah yang akan ditaati dan diikuti. Apa ketika sebuah masyarakat menghadapi atau mengalami kondisi yang dialami oleh Bani Israel di masa Fir'aun? Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Allah Musa mengajarkan kepada umat bahwa dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi intimidasi, dalam menghadapi teror, dalam menghadapi kebengisan para penguasa, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita melalui kisah Musa bagaimana Musa mendidik masyarakat Bani Israel dengan ucapannya yang diabadikan dalam Al-Qur'an, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbir. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Tidak ada jalan di hadapan kebengisan para penguasa yang zalim seperti Fir'aun kecuali memohon bantuan kepada Allah dan bersabar. Ada keteguhan, ada keuletan
ada kegigihan, ada kesabaran. Itulah kira-kira dua kondisi yang diceritakan dalam dua percontohan dan beberapa ayat yang telah saya baca. Masyarakat di zaman Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam adalah masyarakat yang telah mengalami dan sedang terjangkiti oleh dua penyakit tersebut. Nurani mereka telah mati. Kebebasan mereka pun telah terampas. Nilai-nilai mulia agama berlahan bergeser. Yang tadinya masyarakat muslim berorientasi mengharap ridha Allah, hidup untuk keadilan, hidup untuk kebaikan bersama, semuanya telah berubah. Kehidupan yang berlimpah tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan yang menggiurkan setelah berbagai daerah ditaklukkan oleh kaum muslimin, itu juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan mereka kemudian hidup dalam kenikmatan dan lupa kepada agenda besar sebagai umat Islam, di mana mereka dituntut untuk mengawal risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kehidupan yang bernaungkan hubbud dunia menjadikan mereka mengejar dunia dimanapun dunia tersedia untuk mereka. Dia akan tunduk dan taat kepada siapapun yang menjanjikan secuil dunia untuk mereka. Sehingga demi mengejar dunia, demi mewujudkan apa yang menjadi kecintaannya, dia rela melakukan apapun. Sehingga kebebasannya untuk bertindak benar-benar rampas. Yang akan menentukan keputusannya, yang akan menentukan sikapnya adalah orang yang menjanjikan secuil dunia untuknya. Itulah kira-kira yang terjadi di masa Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam. Itulah kondisi masyarakat. Masyarakat muslim mengalami hal yang semacam demikian. Saya ingin mengakhiri dengan membacakan dialog antara Imam Al-Husain alaihissalam dengan Umar ibn Sa'ad. Bagaimana Umar ibn Sa'ad ketika dipanggil oleh Al-Husain alaihi salam, kemudian setelah bertemu dengan Al-Husain di antara dua pasukan, Al-Husain mengingatkan Umar ibn Sa'ad, apakah engkau akan membunuhku? Al-Husain bertanya, kenapa? Kenapa kamu harus bergabung dengan mereka? Kembalilah, bergabunglah denganku. Apa kata Umar bin Sa'ad? Aku takut rumahku yang di Kufa dirobohkan oleh gubernur Ibnu Ziyad. Kata Imam Husain, aku akan bangunkan kembali rumahmu yang lebih bagus dari hartaku. Umar bin Sa'ad kemudian mengatakan, tapi aku juga takut ladang-ladangku dirampas oleh pemerintah. Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain mengatakan, akan aku ganti dari hartaku yang ada di Hijaz, akan kuberikan kepadamu. Namun tetap dia mengatakan dengan berbagai macam alasan yang sama sekali tidak logis. Apabila seorang benar-benar masih memiliki kehendak, benar-benar tidak tenggelam dalam cinta kepada dunia. Caranya, di hari ke-10, Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain kembali memanggil Umar ibn Sa'ad. Setelah pasukan benar-benar bersiap dan Umar telah bertekad untuk memerangi Al-Husain alaihissalam, Al-Husain kembali mengingatkan Umar ibn Sa'ad, berdialog dengan Umar ibn Sa'ad. Namun Al-Imam Abu Abdillah menemukan bahwa Umar ibn Sa'ad adalah orang yang benar-benar nuraninya telah mati. Tidak lagi ada nilai-nilai, walaupun secerca nilai-nilai kemanusiaan yang masih tersisa dalam diri. Sebagaimana dia juga orang yang tidak memiliki kebebasan.
sehingga keputusan apapun yang harus dia lakukan adalah keputusan kebijakan yang memerintahkan padanya dari Tuhan. Setelah Al-Imam Abu Abdillah Husain menyaksikan sikap Umar ibn Sa'ad yang benar-benar tidak lagi memiliki kebebasan, Al-Imam kemudian mengatakan bahwa engkau tidak mungkin akan mendapatkan semua yang dijanjikan oleh Ibnu Ziyad kepadamu. Kamu tidak akan lama menikmati gandum-gandum kualitas baik di kota Kufah. Umar sambil meninggalkan Al-Husain mengucapkan dengan nada mengejek, menikmati gandum murahan pun itu sudah cukup bagi. Dan dia kemudian kembali ke pasukannya dan mengatakan, apa yang kalian nanti? Serang Al-Husain. Al-Hur ibn Ziyad mendatangi Umar ibn Sa'ad. Wahai Umar, apakah engkau serius akan merangi Al-Husain? Apa jawab Umar ibn Sa'ad? Tentu. Peperangan yang paling ringan, kepala-kepala akan berjatuhan di padang Karbala dan tangan-tangan akan berterbangan ke angkasa. Peperangan yang dahsyat yang akan aku lakukan sesuai dengan perintah Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad memerintahkan kepada Umar ibn Sa'ad dan pasukannya agar melakukan pembantaian setegi mungkin, dan itu telah dilakukan secara rapi dan utuh oleh Umar ibn Sa'ad. Karena Al-Hur menyaksikan bahwa keseriusan Umar ini sesuatu keputusan yang sangat luar biasa, keberanian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Hur mengingatkan kepada Umar, kenapakah engkau tidak menerima solusi tawaran Al-Husain? Apa jawab Umar ibn Sa'ad? Itu kalau keputusan ada di tanganku, namun keputusan ada di tangan Al-Amir ibnu Ziyad. Menyaksikan yang demikian, kembalilah rasa keimanan kepada Al-Hur ibn Yazid Ar-Riyah. Dia memenuhi panggilan nuraniya dan dia bersegera membebaskan dirinya dari kungkungan keputusan-keputusan yang dipaksakan oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Dia kemudian melesatkan kudanya menghampiri Al-Husain alaihi salam. Semua orang tadinya tercengang, terheran-heran apa yang hendak dilakukan oleh Al-Hur. Namun Al-Hur kemudian mendekat kepada Al-Husain dengan melesitkan kudanya sambil tidak menghunuskan pedangnya, dan perisainya pun dibalik sebagai tanda bahwa aku datang kepada wahai Abu Abdillah Al-Husain bukan dalam keadaan ingin menyerah, namun aku bertaubat. Al-Hur kemudian ambil malu menundukkan kepalanya di hadapan Al-Imam Abdillah Al-Husain alaihi salam. Dia menangis dan mengatakan, wahai Abu Abdillah, wahai Husain, wahai putra Rasulullah, akulah orang biadab yang telah mengirimku kepada anak-anakku. Akulah orang yang biadab itu yang telah menakut-nakuti anak-anak kecil dalam kafilah. Akulah orang biadab itu yang telah menyengsarakanmu sehingga engkau terkepung oleh puluhan ribu tentara Ibnu Ziyad. Masih adakah taubat untukku, wahai putra Rasulullah? Maka Al-Husain mengatakan, tentu. Yatubullahu alaih, Allah akan menerima taubat. Maka Al-Hur turun dari kudanya dan mencium kedua tangan Al-Husain, mencium kening Al-Husain, mencium kedua kaki Al-Husain, dan setelah itu memohon izin kepada Al-Husain untuk menasehati pasukan Umar ibn Ziyad. Inilah contoh manusia yang memiliki nurani, contoh manusia yang masih memiliki kemerdekaan, kebebasan untuk menentukan sikapnya, bukan pihak lain yang menentukan sikapnya. Umar ibn Sa'ad adalah contoh dari tokoh masyarakat, dan pasukannya adalah contoh dari masyarakat, dari rakyat kecil yang benar-benar telah kehilangan nurani dan telah kehilangan kebebasan dalam menentukan sikap dan keputusan. Sementara Al-Hur ibn Yazid Ar-Riyah, walaupun sebelumnya bergabung dengan mereka, namun dia masih memiliki keimanan,
ada penghormatan kepada Al-Husain yang ia tampakkan sejak awal, dan itulah yang menjadi modal dia, cahaya nuraninya kemudian bersinar dan semangat untuk melepas diri dari belenggu kungkungan Ubaidillah ibn Ziyad, benar-benar telah membebaskannya dari keperbudakan. Jadi sekali lagi bahwa Asyura adalah madrasah yang mengajarkan kemerdekaan, mengajarkan kebebasan, mengajarkan bagaimana kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan hanya akan menaati keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keterangan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri khususnya dan para pemirsa semua. Wassallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.